warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari tanggal 12 April 2020, hari Minggu. Saya ada di Pasar Ciampea. Alhamdulillah hari ini rame, pasarnya rame. Hari ini rame Pasar Ciampea. Ini kita lihat. Ini rame nih Pasar Ciampea. Oke, kita lihat. Bagus-bagus dombanya nih, banyak. Banyak nih. Bagus Pak nih, priangan. Domba priangan. Domba priangan. Gak tahu nih Pak. Gak tahu ya. Kurang tahu Pak. Boleh Pak, dah ya. Berapaan tuh Pak? Berapa? 15an Pak. 15an ya? Iya. Jantan ya? Jantan. Umur berapa nih Pak? Ini? Saya? Paling setahun Pak. Hah? 10 bulanan ya? 16an? Sama ini? Ini sama? Sama. Oh iya. Sama. Oke. Bagus nih. Juga bawa itu. Ada nomor HP Pak? Nggak punya Pak. Jadi jangan dulu. Oke, nanti ketemu Wawan aja ya. Iya. Nah, rame nih, rame. Hari ini rame ya, Pak. Rame hari ini ya. Rame. Main. Udah berapa ekor laku? 25. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Domba apa tadi bawanya? Domba bandot. Bandot domba. Berapaan sekarang harga? Ada yang 11, ada yang 11.5. Bandot ya. 11.5. Domba udah bagus ya. Lumayan rame ya. Udah mulai terasa belum puasa. Apa kepala aja Pak? Ajar aku sama lah. Ajar kayak. Aja bunganya doang bersih gitu. Tadi gua capek tadi lagi itu. Oke, demikian dulu. Saya lanjut lagi nanti ya. Jadi hari ini Pasar Ciampea sudah buka kembali. Belum pernah ditutup ya? Belum. Jadi Pasar Ciampea ini dekat jalan 1 kilo. Oke. Jadi ya Pasar Ciampea ini belum pernah ditutup karena dia memang tidak ada pengelolanya. Karena pengelolanya nyanya nebeng aja. Nanti kita lihat harganya. Alhamdulillah hari ini sudah rame. Benarkan. Sudah rame. Harga bandot ada yang 9,5, ada yang 1.100, ada yang 16 tadi. Bandot tuh domba jantan di Pasar Ciampea Lewiliang ya. Dikasih kebijakan dari UPT ya. Dinas Peternakan ya. Sampai jam 9, jam 10 paling lambat. Oh, jadi masih dibolehkan buka sampai jam 9. Iya. Dengan satu syarat ya. Harus pakai masker pembeli dengan penjual. Penjual dan pembeli harus pakai masker. Iya. Dibolehkan sampai jam 9 sampai jam 10. Jadi itu permohonan dari Anggota paguyuban. Karena kalau ditutup mata ya. Pencaharian akan hilang. Mereka masing-masing punya tanggungan anak istri di rumah. Ya, gitu. Satu orang pedagang ninggalin berapa perut tuh di rumah. Ya, betul. Nah, jadi ini merupakan kebijakan dari Dinas Peternakan ya. Dari Kabupaten Bogor bahwa Pasar Ciampea ini memang tidak dikelola oleh pemerintah. Ya, ya. Ini merupakan swadaya masyarakat swasta aja. Pedagang dan para peternak. Nah, hari ini masih dibolehkan berjualan dengan catatan harus pakai masker. Ya. Pembeli dan penjual harus pakai masker. Dengan waktu yang ditentukan, ya. Paling cepat jam 9, paling lambat jam 10 harus bubar. Nah, jam 10 paling lambat harus bubar. Ya. Intinya menjaga kesehatan, menjaga jarak ya, pakai masker dan sebagainya. Sampai di rumah mandi, ya kan? Mandi supaya. Ya maksudnya diinformasikan sama yang mau belanja, ya. Usahakan pagi-pagi lah. Soalnya ya. Waktunya mepet. Ya jadi kepada para pembeli, kalau memang mau belanja, ya. Pasar Ciampea masih buka dan usahakan datang pagi ke sini. Ya. Jadi Pasar Ciampea ini harganya murah meriah. Dan domba sehari itu ada sekitar 300 ekor ya? Ya. 300 ekor sehari transaksinya. Pokoknya yang masuk ke sini 300 ekor, hari ini kelihatan rame. Jadi silakan datang pagi-pagi karena jam 9 udah tutup. Karena izinnya sampai jam 9 saja. Itu dari Dinas Peternakan Kabupaten Bogor.
itu sesuai permohonan dari para pedagang. Ya. Para pedagang domba kambing di daerah Campea dan Lumiliang juga gitu ya. Ya, sama. Ya, Lumiliang, Campea masih dibolehkan. Jadi saya informasikan para pembeli atau pedagang juga yang mau belanja, silakan datang ke Campea, Pasar Baru Campea di bawah jam 9. Ya. Kalau jam 9, jam 10 sudah mulai tutup mereka. Oke, terima kasih Mas. Iya, iya Pak. Dari paguyuban ya, domba kambing Campea Lumiliang ya. Iya, iya. Terima kasih Mas. Ya, siap. Nah, ini seperti ini keadaannya. Saya lihat lagi ya. Ah, gini. Ya, kenapa taraknya demi Allah. Jadi Pasar Campea masih dibolehkan buka dengan harga yang miring tentunya. Begitu. Nah, ini keadaannya seperti ini. Jadi dibatasi sampai jam 9. Jam 10 sudah harus bersih. Gitu hari ini. Ini. Jadi karena pasar yang parung tutup, kelihatannya para penjual dan para pembeli tumpah ke Pasar Campea Baru. Lombanya bagus-bagus, murah meriah. Jadi harga ada yang 400.000 yang anakan, yang bakalan jantan itu ada tadi yang harga 600.000. Ada yang bakalan seperti ini nih. Ini bakalan seperti ini, ini domba priangan. Itu agak mahal karena jantan sekitar 15, 14, 16,5 gitu. Kalau yang kambing, tadi ada kambing campuran ya antara Menggala dan Jawa Randu kelihatannya. Itu harganya agak mahal, memang super 2.200. Kalau yang kecil-kecil anakan itu 600, ada yang indukan jadi 600.000. Anaknya malah ada yang 100.000. Jadi 600 ditambah anaknya 100, jadi 700.000 udah dilepas anakan dan indukannya. Begitu hari ini Pasar Campea. Pasar Campea sudah mulai melihat. Lihat nih. Campea melihat. Alhamdulillah hari ini ramai. Transaksinya ramai hari ini. Karena memang hari Minggu pasar lain pada tutup. Hanya Campea yang buka pada hari ini. Murah nih. 1, 2, 3. 5.500.000 ya? Tiga ekor. Kalau yang gede ini berapa yang gede? Itu pengennya 3 juta. Oh ini ternyata 3 bandot, juta nih. Bandot ya. Harga itu namanya. Harganya namanya ya. Bisa ditawar ya. Ini 3 juta. 36. Oh. Wih gila nih. Gak tahu ini dia. Gak tahu tempat. Pengen. Oke, ini bagus nih. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Nomor HP-nya kalau memang berminat. Hubungi Mas Iwan atau Mas Jaka. Nih. Ini diminta harga 3.500. Nah, itu tadi yang indukan kamarannya 5.5 juta, 3 ekor. Ini lagi satu lagi kambing, bagus. Nih, dari Pasar Campea. Nanti saya kasih nomor HP-nya kalau mau berminat hubungi. Jadi harus dipesan dulu. Enggak bisa langsung telepon-teleponan dulu. Nanti bikin janji gitu. Oke. Demikian dulu. Dari Pasar Campea hari ini tanggal 12 April. Kehidupan pasar sudah hidup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.